rencana besar yang sudah terkalkulasi dalam angka-angka optimistis. Namun kini semuanya tertahan. Kami hanya dinominalkan dalam proposal-proposal kemiskinan yang tinggal hanya catatan-catatan sejarah yang tidak terpetakan, yang tinggal hanya mimpi-mimpi kosong anak negeri ini. Kenapa semuanya tertahan? Kenapa semuanya terlambat? Cukup lama kami menunggu di jalur ini, menunggu sebuah kepastian. Kapan itu datang? Mulu memang pernah ada yang datang, tapi sebentar terus berlalu. Di jalur perlintasan ini. Saudara, betapa indahnya sebuah lapangan. Tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada antri, tidak ada berdesakan, tidak ada banyak korban. Lihat, saudara-saudara, betapa indahnya berada di jalan yang lurus itu. Sebuah jalan di mana Indonesia akan menjadi lebih amanah,